yang mana kita telah sebut
asbab nuzulnya adalah salah sahabat Nabi SAW yang ke mana diminta untuk dia naik jadi imam. Ketika itu dia sudah minum al dan dia ni mampu. Lalu dia sebut dia telah membaca surah Al-Kafirun dan dia tukar ayat. Tukar ayat pun ada lagi lah. Dia bertukar ayat, lagi tu buah ayat. Dia baca mungkin apa ni, kudia ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dia baca begitu. Jadi selesai solat, selesai semayan, pecuk pakat duduk, pakat kita semayan, pakat duduk tu. Bila kita tukar ayat dalam solat, kadang-kadang guru ni juga boleh mengelirukan. Bagi orang yang tidak hafaz, atau tidak hafaz, ataupun orang yang hafaz, kadang-kadang jadi keliru. Tegur surah, baca surah apa? Ini surah Al-Mulk. Yaqulu lamata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tegur. Dia tegur ni tak ingat sebab tu, tak sambung dah. Kadang-kadang tegur tu dia tegur ayat dari surah Yasin pula. Ayat yang sama, sama ayat. Jadi mengelirukan. Kalau orang itu tak boleh kira. Bacalah. Orang tegur tu dia kena pasti juga apa ini tegur, dia tahu surah mana. Orang itu baca. Kita orang Melayu ni kalau di masjid bahagian tegur imam ni tak ramah. Mungkin setahun tu adalah tak belakang imam. Sebab tu lah yang duduk belakang imam ni orang yang arif, yang tahu apa ni, yang juga suruh hafaz Al-Quran. Yang hafaz Al-Quran ni kita tahu ada surah, kita baca surah As-Sajadah tu. Ada juga surah As-Sajadah, surah Al-Ma'arij. Ada ayat yang hampir-hampir sama pada awal ayat tersebut, hampir sama surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikat, ta'rujul malaikat tu ta'rujul malaikat tu waruhu ilaih fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Itu surah Al-Ma'arij. Kana miqdaruhu 50, apa ni ayat daripada surah As-Sajdah. Apa ni miqdaruhu 1000 sana mimma ta'udu. Ya, ada jumlah-jumlah. Dalam surah Al, apa ni, surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu jadi keliru, kadang-kadang awak teriku. Nah, tanazzalul malaikatu war-ruh ilaihi biyaumin kana miqdar. Jadi tukar. Itu teguran tadi mesti orangnya arif. Dan tegur ini tidaklah bagi gamar. Kalau seorang tegur mungkin tak jelas, orang yang suara tu lah kena tegur. Kalau dia tahu orang yang suara kuat, mesti dia tegur. Yang jelas, kalau tegur suara tak jelas, mungkin imam tak dengar, tak tahu apa surah mana, tak tahu apa jelas ayat. Tapi bahagi tegur orang-orang kita, dia mengutamakan orang yang lebih faham. Tapi kalau yang nak kalau terimek salah baca ayat, boleh katakan pakat tu pun nak tegur. Kau tu tegur, kau ni tegur, sampai aku setelah pelangkir aku tegur itu. Ada sekali berlaku semayang Jumaat. Semayang Jumaat imam baca surah lain lah, ini baca surah lain, makmum pelangkir tegur salah. Bila kita ingat makmum belakang tegur dia, lepas tu dia tak boleh nak sahur lagi.
Kemudian ada lagi pula mak mulai tegur sehingga sah lelaki yang mana juga tegur. So dah semangat tak ingin bangun. Dia kata, aku baca daripada surah ni. Dia malu. Sebab ramah tu tegur. Tegur surah lain kerana ada beberapa ayat yang hampir sama. Balik makmum ni, imam yang mula. Kepada semangat. Tapi tak berlaku lah pak kita. Paling-paling tidak kerana kita tak tahu. Kalau imam ni kalau tegur-tegur tak tahu juga. Ya. Makmum boleh kata Allahu Akbar. Masuk rokok lah. Jangan kata subhanallah. Jadi berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tu ayat wala ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Janganlah sembahyang dalam keadaan yang sedang mampu. Ketika mana sebelum pada pengharam ni apa ni Allah belum pada haramnya Allah ni orang Islam ketika untuk sembahyang kalau dalam keadaan yang mampu. Hatta ta'lamu ma taqulun, iaitu sehinggalah kamu ni boleh tahu apa yang kamu katakan. Sebab apa? Ketika itu fikiran itu tidak bersih lagi. Capua tu aku penyucian ada akal kenaga. Kemudian adalah penyucian pula pada tubuh badan. Wala abiri sabirin hatta tautasiru, jangan lalu, jangan duduk di masjid bagi orang yang berjunub atau singgah di masjid. Illa abiri sabirin, kecuali dia hanya lalu saja. Lalu sehinggalah dia membersihkan diri dia dengan mandi, baru dia boleh masuk ke dalam masjid. Itu kuncian pula pada zahir tubuh badan. Dan kuncian apa ni, keperincian pula pada jika sekiranya tidak ada air ataupun tidak boleh guna air bagi orang yang sakit, itu pula diberikan pilihan, iaitu supaya dia ni bertayamum, boleh tayamum. Tetap pada orang yang mati yang tidak boleh dimandikan. Orang mati tak boleh nak mandi. Antaranya mati terbakar, rentung. Rentung. Tayamum. Satu-satu saja. Hari ini kita dapat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna dalalata wa yuriduna an tadhillu sabil. Wallahu a'lamu bi'a'dadikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا بالدين. Tidakkah engkau melihat memerhatikan wahai Muhammad alladzina utul kitab, orang yang diberikan kepada mereka sebahagian daripada kitab, iaitu kitab Taurat. Ada yang Allah Ta'ala turunkan daripada kitab mungkin Injil dan kitab Zabur. Yashtaruna dalalah wa yuriduna an tadhillu sabil. Mereka yang diberikan kitab kepada mereka, tetapi mereka lebih memilih kepada kesesatan. Wa yuriduna an tadhillu sabil, dan mereka ini berkehendakkan kamu juga tersesat seperti mereka.
Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa katabillahi waliyyan wa katabillahi nasira. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akan musuh kamu, akan musuh-musuh kamu, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebagai pengawal kamu, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bantu kamu. Dan ada di kalangan Yahudi yang mana menukar ganti apa yang di kalam Allah Subhanahu wa taala yang dalam kitab Taurat mereka dengan perkara yang lain. Mereka menukar ganti dengan perkara yang lain daripada kitab Taurat. Bertujuan ialah untuk menyesatkan. Jadi untuk menyesatkan orang lain pula. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya seorang ahbar Yahudi, seorang ahbar Yahudi, mereka ini, dia ni daripada min apa ni, al-zama al-Yahud, orang yang berpengaruh, orang besar di kalangan Yahudi, orang-orang pembesar lah. Ada pengaruh, ada jawatan. Kalau Yahudi, apabila dia bercakap dengan Nabi SAW, dia minta supaya Nabi ini tengok kepada dia. Tengok dia, suruh Nabi ini bagi perhatian kepada dia. Apabila apa ni, dari kitab mereka ni, bila Nabi sampaikan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan ada persamaan dalam kitab mereka, antaranya dia kata sami'na wa asayna, kami dengar tetapi dalam hati mereka ini asayna, kami mendusta. Mereka bercakap pun walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Tapi kalau mereka ni berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, wanzurna dan lihatlah kepada kami bila kami nak bercakap, berilah perhatian kepada kami, wasma' dengarlah apa yang kami nak bayar, nak tanya, lakana khairan lahum, bahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan tapi mereka ni tak nak lagu tu, tak sih gadget dengan Nabi dengan cara lagu tu. Wata'na fiti, mereka lebih pada kata sami'na wa asayna. Kemudian mereka nak mencela pula agama Allah Subhanahu wa taala. Dia cakap dengan Nabi ni apa ni, Zaid nama dia, Zaid bin Tabut. Tabut, Zaid bin Thabit ni dia kecek dengan Nabi, dan semua Nabi ni kecek ingin tengok kepada dia, pandai ke dia, tak bagi perhatian. Dalam ayat yang sebelum ni ya, pernah sebut apa dia kata, ra'ina wala taqulu, apa ni, jangan kata dalam surah Al-Baqarah, ra'ina, jangan kata. Sebab apa? Kerana sebelum itu orang Islam, sahabat-sahabat Nabi pun ada perkataan ra'ina. Bila orang Yahudi tahu perkataan ra'inan sama dengan bahasa dia, yang mana perkataan ra'inan itu dengan maksud yang tidak baik, lalu dia pun juga pergi kecek dengan Nabi. Dia kata, ya Muhammad ra'inan, ra'inan Muhammad, dia kata. Dengan matlamat dia, dia mencela dengan fahaman mereka. Dia kata dengan dia lah nak cela Nabi. Lalu Nabi, ayat Allah SWT suruh tukar, jangan lagi kata ra'ina, jangan kata lagi ra'ina, waqulun zurna. Dan Nabi kata, Allah Taala kata supaya tukar dengan kata unzurna, ya Muhammad unzurna, ya Nabi Muhammad unzurna, tengoklah kepada kami. Dan orang Yahudi dia pun nak kata itu lagi ra'ina, tujuan dia untuk mencela, tujuan dia untuk mengata.
Selepas mana Nabi sampaikan Islam pada mereka, ayat dan beberapa perkara, mereka ni mula-mula angguk tapi belakang dia mencela. Supaya-supalah sebelum-sebelum ni ayat-ayat Allah SWT yang turun dalam keadaan mereka sendiri tahu, tapi mereka buat-buat tak tahu. Sebelum ni pada ayat yang menyuruh tentang cerita tentang sifat bakhil. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia ni bakhil, jadi semua orang pula jadi bakhil. Dia ni apa ni, sebelum ni dia dengar ada ayat yang Allah sebut apa dia? Man alladzi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang Allah Ta'ala gunakan panggil uslub yang sangat sangat orang panggil menarik perhatian pada orang untuk infak. Guna uslub gaya bahasa yang memanggil sampai satu peringkat Allah guna, siapakah yang nak beri pinjai kepada Allah Ta'ala. Allah ni tidak berhajat pada orang, dan dia tidak berhajat pada makhluk. Tapi Allah nak wajah besar yang infak ni, sedekah ni, sehingga Allah Ta'ala kata man alladzi yuqridullaha qardan hasan, siapakah yang nak bagi pinjam pada Allah SWT dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah Ta'ala akan bagi ganti pada dia ni dengan lipat kali ganda yang mana. Orang Yahudi dia tahu, dia faham maksud itu. Ayatnya Allah Ta'ala suruh galakkan kepada sedekah, tapi dia guna zahir ayat. Dia kata apa? Kalau gitu Tuhan ni sesok lah, minta lah dengan orang, minta pinjam lah pun. Dia kata lah betul. Dia kata laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Dan Allah rakam apa yang dia kata ketika mana dia duduk kecek pokok dia ni. Dia kata Allah ni fakir, kami lah kaya. Tu hari sesak. Tak. Kami tak tahu. Satu kita jangan kata kalau masjid ni minta tahu. Jangan kata mata roh kau dijual masjid piti Belanda dah minta kan. Piti Belanda dah minta kan. Tak sebuah itu dia ni. Jangan kata takut-takut kata yang kita tadi hampir-hampir sama dengan Yahudi kan. Seolah-olah macam tak ada piti dengan masjid ni, minta semacam bahaya. Kalau kampung kan tu, tak sebuah itu dia ni. Tak ada kata apa dua kali sekali lagi pagi lagi petai pula manggih pula petai pula itu titik tak ada titik juga masjid. Masjid ni rumah Allah, masjid rumah Allah. Tak ada siapa pun boleh takluk masjid. Tidak ada hak menakluki masjid kecuali dia hanya diurus oleh ahli yang terkuasa. Dia yang terkuasa nyuruh ya, bukan dia yang mengetah. Dia kata boleh kau dia kan perintah piti masjid dia diurus. Jangan salah kan, jangan salah anggap. Dan dia suka menukar ganti pokok Yahudi ni, suka ganti apa yang Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala suka kata unzurna lebih baik lakana khairan lahum. Daripada dia berkata ra'ina, ra'ina ni kerana dia nak mengani, dia kijak dia nak celok Nabi dan juga celok agama Islam. Tapi mereka tu dalam keadaan yang begitu, kerana dia tahu itulah perkataan untuk mencelok bagi mereka. Supalah juga sebelum daripada itu zaman Nabi Musa lagi. Zaman Nabi Musa lagi pokok dia ni memang suka buka apa yang Allah Ta'ala suruh. Ketika mana Nabi Musa suruh dengan perintah Allah Ta'ala suruh masuk ke satu kampung. Suruh masuk ke satu kampung. Dan riwayat sebut kampung tu ialah Palestin lah, Lani. Bila masuk Nabi suruh, Nabi Musa ni suruh memanggil rendah diri, tunduk, merendah diri sebab masuk kampung orang. Wa qulu hittatun nawfir lakum. Ya, kita jumpa dalam surah Al-Baqarah. Aqulu hittatun nawfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum.
Bila Allah kata suruh pokok Yahudi ni kalau masuk dari kapur tu kecek dengan orang ni, guna perkataan hittatun. Hittatun ni iaitu kita katakan maka boleh saya minta maaf dan muka masuk kapur tu, ya. Tapi orang Yahudi dia masuk dalam keadaan dia ni agak dalam masuk kapur tu, dia agak mendapik dada dan dia kecek dengan orang. Dia kata dia tukar perkataan hittatun, dia tukar dengan perkataan hentok. Dia tukar. Allah Ta'ala kata tu wa qulu hentotun nafirlah. Dia pun tukar perkataan hentotun jadi hentok, iaitu maksud dia ialah kandung. Kita minta maaf lah di pengawet, minta maaf dulu bawa kecil. Dia pergi hentok, ada kandung. Masalah kemarin dia minta selalu, itu minta selalu. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, abadala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila. Mereka tukar perkataan yang Allah Ta'ala suruh kata dengan perkataan lain. Ini banyak pokok dia. Samalah seperti jika mana Allah Ta'ala suruh mereka ini cari seekor cari dalam bab itu panggil surat Al-Baqarah. Nah, cerita ni kisah suruh cari lembu. Dia tanya pula, nah, qala Musa da'u lana rabbaka yukhrij lana. Apa ni qala Musa? Dia kata nak lembu lah ke mana? Nak lembu lah ke mana? Nak warna apa? Akhirnya menjadi susah pada mereka. Jadi payah. Jadi payah. Kerana persoalan-persoalan yang mereka timbul. Bila bagi perkataan daripada ayat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka ni beriman, mereka kata kami beriman. Tapi wa'asayna, kami beriman itu, tapi kami nak kustakan apa yang Nabi kata. Dan sebahagian kecil sahaja mereka ini beriman. Yahudi ini tak ramai yang beriman pada Nabi SAW. Kalau ada beriman pun ada juga. Ada yang beriman yang antaranya ialah apa ni nama Ka'ab, Ka'ab atau Abdullah, antara yang beriman dengan Nabi SAW. Tapi bila beriman, orang Yahudi tengok orang dia ni turut Nabi lah, dia putus habis-habis. Dia kata lah, sahabat Nabi ni seorang Yahudi ni, dia masuk Islam. Dia kata Rasulullah kalau nak tengok orang Yahudi, tanya orang Yahudi pasal aku, tanya Yahudi pasal aku. Dia pun duduk dengan Nabi. Betulnya ada seorang Yahudi lalu, sekumpulan Yahudi lalu, dan dia ni nusuk, ada nusuk. So Nabi tanya, lalu Nabi tanya, kena tanya kamu tentang kami Abdullah, tentang Abdullah dari kalangan kamu. Siapa dia? Dia buaya lah. Dia ni adalah orang yang terbaik di kalangan kita. Keturunan orang yang jujur, orang yang baik, kecek pedi orang boleh dan semua sekali puji. Lalu kawan itu pun keluar depan Nabi, dia kata ha'anat tak inilah aku, dan aku telah beriman kepada Nabi SAW. Bila dia kata dia beriman kepada Nabi itu, oh Yahudi tukar selalu, dia kata oh jawab, dia kata dia ni paling jahat sekali, apalah pun dengan apalah kena dan keturunan yang ini tak baik-baik tukar habis. Itu panggil panggil Yahudi. Demikianlah ia menukarkan apa sahaja yang ada dalam kitab Taurat, yang mana setelah mana mereka dapat mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu dibangkitkan daripada golongan Arab, di kalangan orang Arab sendiri.
dan tidak mahu daripada Madinah, tidak asalnya daripada Madinah, asalnya daripada Makkah. Asal daripada Makkah dan duduk di Madinah. Barulah duduk di Madinah. Yang mereka faham selama ini ialah Nabi itu dibangkitkan di Madinah dan di kalangan mereka, di kalangan pokok dia sendiri. Di pihaknya itu. Dan mereka duduk situ menunggu kedatangan Nabi akhir zaman itu, tunggu Nabi akhir zaman. Dan ramai di kalangan mereka bercita-cita untuk menjadi Nabi. Ada orang bercita-cita nak jadi Nabi. Dan mereka ini lah antara orang-orang yang antaranya alim bahagia dari ugam, dari bab ugam Yahudi ini dia ni orang alim. Duduk bersyarah, duduk ceramah semua. Dan dia nak angkat dia lah Nabi. Ini sebab itulah bila bangkit Nabi di kalangan keturunan Arab dan bukan daripada Bani Israel, kok ada hak apa ni cita-cita nak jadi Nabi. Waktu yang paling sakit hati dengan Nabi SAW, sakit hati sungguh. Dan mereka sedang sebelum itu duduk sebar Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Dan dia kata, kamilah golongan yang akan beriman kepada Nabi akhir zaman dan berada di belakang dia, iaitu duduk belakang Nabi ini sebagai penolong-penolong Nabi untuk memerangi orang-orang apa ni musyrik. Dan untuk memerangi pokok musyrik itu orang-orang Madinah sebelum mana mereka ni beriman pada Nabi SAW. Kami akan bunuh belakang. Bila mana Nabi SAW bangkit di Madinah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair antara orang yang jadi natib, mari jadi natib untuk menyampaikan dakwah Islam. Kemudian Nabi juga hantar Abdullah bin Ummi Makhtum. Abdullah bin Ummi Makhtum ni orang buta, juga mari jadi natib di Madinah. Yang menyebabkan selepas daripada itu keseluruhan orang Madinah beriman pada Nabi SAW. Dia ada satu sebab, satu lagi ialah tentang seorang pemimpin yang berpengaruh juga di Madinah yang masuk Islam. Namun dia beliau Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni orang Madinah yang mana dia ni berpengaruh, dia ada pengaruh. Tiga dia masuk Islam, dia panggil Habib orang kampung dia. Dia panggil Habib orang kampung dia, dia kata, dia tanya, mungkin nak kena aku Sa'ad bin Mu'az orang Dabe, orang Dabe, orang Kuran dan orang di Segan. Lalu orang kampung dia kata, sekian kampung-kampung ya, kami tu berlaku semua orang yang aku lah. Dalam kadar kecil dia kata, kalau itu hari ini aku telah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nak, dia kata, sebelum tadi aku, sebelum matahari terbenam, tak ada sore aku orang tak masuk Islam. Maka pakai mengucap aku masuk Islam aku. Masuk Islam aku putih aku. Sebab aku saat di Mu'az ni sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata bergegar arasy Allah Ta'ala bila dia mati. Bila dia mati, dan Nabi kata, kalaulah tak ada azab kubur, tak berlaku, tidak dikenakan himpitan, kerana semua orang yang mati ni akan kena himpitan daripada kubur, kena himpit belakang. Sehingga okay, sahabat tanya, mesti ya Rasulullah? Ya, Nabi sendiri pun akan kena juga himpitan. Nabi kata, kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya dia itulah Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, no, ya, no, besarnya jasa dia terhadap kamu. Nabi kata, nescaya dia. Sebab
sekali roya, amin, maka masuk selera. Apabila orang-orang Madinah dirujuk pada mereka, nak tanya, nah, banyak mereka ni tukar gantikan apa yang telah ada dalam kitab Taurat dan mereka sembunyikan dalam ayat sebelum ni, mereka sembunyikan tas-tas riwayat kebenaran-kebenaran tentang Nabi dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kebersamaan yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil dan juga Al-Quran itu ada, mereka sembunyikan. Dalam kuliah ahli Al-Kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyriku bihi syai'an. Allah Ta'ala kata, katalah wahai Muhammad pada ahli kitab di kalangan Nasrani dan juga Yahudi, ta'alu ila kalimatin sawa'. Marilah kita duduk di atas satu persamaan, iaitu satu kalimat, alla na'budu illa Allah, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nusyriku bihi syai'an, dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Kerana Yahudi ini dia juga percaya bahwasanya Uzair itu ialah anak pada Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah sebut, qalatil yahud wa Uzairun ibnullah. Oh, Yahudi kata anak Tuhan ini nama Uzair. Wa qalatil nasara, wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara yang pula kata Al-Masih itu anak Tuhan, itu Nabi Isa. Dua-dua ini kata dakwa, kata Uzair lah anak Tuhan. Nasrani kata Nabi Isa lah anak Tuhan. Maksudnya dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka tahu juga sebenarnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa oleh Nasrani, dia tahu hakikat sebenarnya Nabi Isa ini tidak Tuhan. Peristiwa yang berlaku pada Nabi Isa ini, orang Yahudi pun tahu. Orang Yahudi tahu peristiwa yang berlaku pada Nabi Isa. Tentang Maryam. Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa AS, Maryam yang lahirkan dia. Lahir dalam keadaan tidak ada ayam. Ada surah Al-Imran. Bila mak pada Maryam ini, waqalat imratu Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Dia nazar, kalau lahir anak, kalau dapat anak, anak ini akan diletakkan di Baitul Muqaddas sebagai orang yang berkhidmat situ. Bila lahir, lahir saja anaknya perempuan, dan dalam apa ni, dia punya peraturan, dia tidak boleh orang perempuan pergi masuk dalam Baitul Muqaddas. Tak boleh. Tak balok geger sama dia. Sebab ni satu nazar yang membela supaya dapat apa ni, Siti Maryam ni masuk duduk situ ialah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bila boleh masuk, rupu pula nak balik aku. Mula-mula langit ke situ. Mundi ayuhum yakfulu Maryam, siapa yang boleh boleh jaga Maryam, boleh jaga. Mundi pula, bila mundi boleh pun Nabi Zakaria boleh jaga. Ini Nabi Zakaria jaga. Jika tu Nabi Zakaria tak ada anak lagi. Apabila Nabi Zakaria masuk berjaga Maryam ni, Maryam alisa, apa ni Maryam ni, Allah Subhanahu Taala beri pada dia rezeki. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bila Nabi Zakaria masuk tempat apa ni mihrab, apa ni Maryam, wajada 'indaha rizqa, dia tengok ada makan ni. Qala ya Maryam anna laki hadza. Nabi Isa, Nabi Zakaria tanya Maryam, daripada mana mari, siapa kui? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini mari daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Ni Allah Ta'ala ni dia nak rezekikan pada siapa yang dia nak tanpa hisab. Allah Ta'ala beri rezeki pada sesiapa yang dia nak tanpa hisab. Bila Nabi Zakaria dengar kataan Maryam, katalah betul, lalu dia berdoa dengan Allah Ta'ala.
Dia kata, ya Allah, rezekikan pada aku anak, kerana inna Allah tarzuqu man tasha. Engkau lah yang sebaik-baik pun rezeki. Tak mui siapa pada nak, pada siapa yang kamu nak beri. Selepas daripada itu, Nabi apa ni, Maryam tadi, Allah Ta'ala hantar malaikat nak jumpa dengan dia, nak oh ya Allah Ta'ala nak bagi pada mereka ni anak, nak bagi pada dia ni anak. Pertama, salalana basyaran sawiyah, dijumpa wa'ubawri. Nah, kalau ya Maryam, inna Allah, nah, wahai Maryam, Allah Ta'ala ni nak beri kepada kamu anak. Nama dia Isa. Nama dia Isa. Dia kata, anna yakunu li ghulamu walam yamsasni bashar. Nah, mana aku nak boleh anak, sedangkan aku tak pernah disentuh oleh orang. Nah, demikian berlaku-laku peristiwa tu, dan Maryam balik dalam keadaannya dilari dia bertepat, lari-lari daripada Baitul Muqaddas, lari dan akhirnya balik ada anak. Yang mereka dakwa, pokok Yahudi ni, akhbar Yahudi ni, dakwa kata Maryam ni telah melakukan perbuatan zina kerana boleh anak. Nah, dia kata ke dia, kalau yang Maryam, apa ni wahai Maryam, ma'umuki bagiya, mu'mu ni bukan orang yang jahat. Nah, nah, dan wala abuki mula asawin, mu'mu ni bukan orang jahat, mu'mu bukan orang jahat. Nah, patung mari dalam keadaan ada anak, fa'asyarat ilaih. Apa ni Maryam beri isyarat kepada pokok Yahudi ini, tunjuk kerana dia tak boleh kecek masalah, tak benarkan Maryam ini cakap. Lalu Maryam beri isyaratkan kepada anak tadi, qalu kaifa nukallimu nak, kaifa nukallimu man fil mahdi sabiyya. Pokok Yahudi ini dia kata, lagu mana kita nak kecek dia pun nak pecek tak ada hukum, nak kecek pun nak pecek tak ada hukum. Nah, dan Allah SWT tunjukkan mukjizat Nabi Isa yang pertama ialah dia boleh kecek. Qala inni rasulullah ilaikum, asumunya aku ni rasul, adani alkitab, Allah Ta'ala beri pada aku kitab. Nah, bila begitu terkejut pokok dia tentang Nabi Isa ni boleh kecek, dan sebahagian beriman, dan pokok besar Yahudi tak beriman. Tak terima. Sebab itu dia tolak sungguh orang Yahudi. Dia tak terima Nabi Isa ni sebagai Nabi. Dia tak anggap Nabi Isa ni sebagai Nabi. Bahkan dia kata Isa ini ialah anak Maryam hasil daripada zina. Sehingga dia buat pakatan untuk bunuh Nabi Isa. Walaupun Allah Ta'ala memberikan mukjizat pada Nabi Isa, tak boleh tahu apa ni boleh menghidupkan orang mati, boleh apa ni tahu apa yang orang makan di rumah, apa dia makan ni yang orang simpan, dia boleh tahu. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa. Tapi mereka tetap tolak dan berpakat nak bunuh Nabi Isa. Jadi dia tak boleh terima Nabi Isa. Nah, apabila sahaja disebut dalam kitab Injil, nah, inni rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya min at-taurat wal injil wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Bila mana Nabi Isa kata, aku ni lah nabi kepada kamu wahai Bani Israel, tak membenarkan daripada kitab Taurat dan juga kitab Injil, dan di sisi aku dengan kitab Injil, dan memberi berita gembira tentang Nabi yang mari akhir zaman ialah nama dia Ahmad. Yang mana perkataan Ahmad ni cukup ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Taurat. Dia besongkan perkataan Ahmad itu dengan bukan nama seorang Nabi, tapi dengan perkataan dengan maksud yang lain. Kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani. Dan ada disebut perkataan Ahmad. Tak, bila berlaku debat, berlaku ni debat antara Kristian dan Islam, Ahmadiyah, dia guna hujah ni.
Kali Yahudi dia tak dapat dulu. Kita pun dapat dapat tak benda. Kalau nak dapat ni pokok Kristian. Dan orang Kristian dia kena beriman dengan dua kitab, iaitu kitab Taurat dengan Injil. Kitab Taurat pun dia kena beriman, kitab Injil pun dia kena beriman. Dua-dua dipanggil dalam kitab dia ni Old Testament dengan New Testament. Kitab apa ni Old Testament tu ialah Taurat, dan New Testament ialah kitab Injil. Dan banyak perubahan-perubahan yang telah dia buat dari itu. Yang dibuat, yang dipinjam tanggungjawab ialah pokok Yahudi. Yang ubah kita Injil juga pokok Yahudi itu. Kita Injil yang ada itu perubahan dari banyak diubah oleh pokok Yahudi. Dan banyak kalau bagi versi kita Injil, banyak versi ya. Versi apa ni otot, versi kata apa ni Katolik. Ada yang mana dia tulis dalam kitab apa ni dalam Injil dalam dipanggil Bible. Tak tulisan dia ni berwarna beza-beza, warna yang berbeza. Kalau warna ni bukan daripada apa ni Tuhan. Ni bukan dari otak kau. Ni kata-kata Nabi Isa. Ni kata-kata orang panggil Tutubar ya. Paul, ni kata Paul. Ni pokok Protestant. Ada kata ni belakang, dua tak belakang. Ni semua orang tu heroyak kan. Ni dia ada juga yang tolak, ada yang percaya. Tapi Yahudi dia tolak tu Taurat. Setelah mana dia ubah Taurat, akhirnya dia tak ada nama Taurat kita dia. Dia pergi kepada syarat, kepada syarat, kepada syarat. Dan akhir sekali dia pergi kepada kitab syarahan, di atas syarahan, di atas syarahan. Maksudnya berapa kali syarah dah kepada Taurat yang dipanggil sebagai Tilmu. Tilmu. Kita panggil Talmu. Kitab Talmu itulah yang mereka anggap kitab suci selalu. Yang mana ada pahaman pahaman Zionis. Pahaman Zionis ini menekankan bahawasanya taklukkan bumi di antara dua sungai. Ya nak pergi, nak takluk bumi ni. Dari cerita-cerita dia nak takluk bumi di antara dua sungai. Lepas tu Degorio ni ada dua garis dari atas. Atas so, bawah so, tengah-tengah ada bintang. Garisan itu menandakan dua sungai. Dengan sungai Kurok, dengan sungai satu lagi apa ni laut dia apa dia ni laut Megok. Nak takluk ni dah, nak berlaku dah cuba untuk pergi dan menakluki Jordan dan juga Mesir, sebahagian Mesir dia pernah ambil ke laku pergi balik, dapat kapal semula. Tapi dari cerita-cerita dia, dia ambil kapal balik. Dari lagu negara dia pun, dia lagu yang memberi semangat untuk dia teguh berjuang nak takluk dunia. Ini Yahudi. Dan apa yang ada lagi tak mereka sekarang ini, dia dah semua dah tukar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katira. Kalaulah kitab itu mari daripada muka daripada Allah Ta'ala, nescaya kamu akan menemui ikhtilaf yang sangat banyak. Banyak perselisihan. Dalam kitab Taurat tak ada sekarang dipanggil Old Testament pun cerita tentang Nabi-Nabi pun banyak dengan cerita tentang Nabi dunia pula. Yang buat cerita Nabi ni lebih kepada seksual, lebih kepada seksual. Cerita Nabi Lu, cerita Nabi Nu, cerita Nabi Rau, semua ni banyak orang mengganggu. Dia boleh cerita dalam kitab dia ni Nabi Daud ni gocah dengan Allah. Nabi Daud gocah dengan Allah Ta'ala. David, panggil David. Dia bayar ke Allah ni supaya manusia. Bila mana Allah Ta'ala panggil Daud, Nabi Daud, Nabi Daud tak menyawab, tak sejawab. Tak. Lalu dia turun, Allah Ta'ala turun. Ini dari kita dia. Allah Ta'ala turun bumi. Dia jalan pun kekal. Mau jalan, sepoga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak suka dengan makhluk. Lagu mana? Paling dia mikir Allah Ta'ala jalan. Dia tak boleh mikir sebab
Bila dia tak berjalan, semua dia jalan. Tak patulah. Dia buatlah makhluk asing ke mana pun, mesti ada kaki yang tertanggung. Masalah Yahudi ke. Dia buat makhluk asing ke mana pun, mesti ada kaki yang ada mata. Boleh kecil. Tak boleh gila. Sebab apa dia memikir semua dia, otak dia tak, manusia ni otak kita tak lepas daripada pemikiran kita sendiri. Tak banyak fikir luar daripada itu. Tapi Allah kata, walami akulah hukum. Dia kata Allah Ta'ala supaya dia, tapi dalam bentuk yang besar. Turun bumi, cari atas bumi, gegak bumi, cari Nabi Daud. Bila jumpa dengan Nabi Daud, Allah Ta'ala marah ke Nabi Daud, lalu Allah Ta'ala gocok dengan Nabi Daud. Gocok dengan Nabi Daud, guli-guli, benih Nabi Daud. Ini cerita dalam kitab Taurat, dalam kitab Bible. Dan banyak berlaku penyelewengan dalam kitab itu. Ada percanggahan dalam kitab itu. Sebab itulah ahli-ahli debat antara Ahmadiyah sekarang ini nama apa? Zakir Naik. Tak benar, tidak dibenarkan. Masuk ke negara-negara. Tak. Bahkan dalam negeri kita, negara kita pun ada pokok yang menentang. Kenapa? Bila dia berdebat, dia akan guna kitab mereka sendiri. Bila dia debat dengan Kristian, Zakir Naik akan sebut hak ada dalam kitab dia saja. Tak. Percanggahan dalam kitab dia. Tak. Menyebabkan orang-orang yang orang panggil ini tidak totok pada agama dia ni akan berhubung. Nak kepada Islam. Nah, tengok amat tidak sendiri lah. Sehingga dia dalam keadaan stroke tu, Mari lagi nak debat. Mari nak debat. Bila pergi debat, balik sahaja dia tu. Amat dia tak jawab. Berulang patah sahaja balik sahaja. Tak boleh mati. Dalam keadaan sakit pun, dia tetap lawa. Dan ramai orang yang masuk Islam. Ini dalam. Patutlah dia tetap sembunyikan kebenaran dalam kitab dia sampai bila-bila. Dan dia akan tukar ganti semua. Dan kerja dia sekarang ini ialah untuk menakut-nakutkan dan melemah-lemahkan orang Islam. Yahudi ini dia tetap nak melemahkan orang Islam supaya dia boleh menakluki dunia. Dia sendiri pun takut. Takut nak pergi dan awal secara berdepan dia takut. Kalau tak lagi, dia tak akan pergi dengan kamu, melainkan mereka ni akan sembunyi di sebalik tembok-tembok. Dia masuk ke Palestin, dia berani merapak pun, tapi dia akan buat tembok. Kerana dia takut. Itulah panggil orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala alam, sebab itu tempat ini, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berada di Muhammad. Sepuluh kau lihat, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.